Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Siap Nona, balas si wanita. Mendengar bahwa kepala sembilan dewa akan datang, wajah perempuan itu langsung berubah. Dan bahkan tubuhnya tidak dapat membantu dengan gemetar ringan, ketika dia buru-buru undur diri dan pergi untuk mempersiapkan kedatangannya. Kepala sembilan dewa pasti karakter penting, dan bahkan benar-benar penting di Kepulauan Eksekusi Immortal. Karena secara keseluruhan di Kepulauan Eksekusi Abadi, selain pemimpinnya, maka tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormatinya. Bahkan tuan muda kepulauan yang sedang berkembang ini, dia harus menghadapinya dengan hormat dan memanggilnya senior First Immortal. Mendengus, Taois Kius Hui sialan ini, kamu tidak takut dengan Kepulauan Eksekusi Immortal aku kan, dan tidak takut pada kakek aku juga. Biarkan aku melihatnya, betapa angkuhnya dirimu ketika kakekku muncul di depanmu malam ini, ucap Ya Fei. Saat itu, bukan hanya ada senyum cerah di wajah Ya Fei, bahkan ada sedikit ekspresi jahat yang merindukan dengan apa yang harus dilakukan. Chu Feng dan yang lainnya tidak tahu bahwa kakek Ya Fei, yaitu Ya Zhongyun, akan datang ke Lautan Darah Abadi. Saat ini, Qius Hui Fuyan sudah memanggil Chu Feng ke tempat beristirahatnya, dan kemudian mengobrol dengannya. Chu Feng, kamu bilang kamu adalah muridnya, tapi aku tidak percaya dengan kata-katamu. Jika kamu ingin membuktikan identitas kamu, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan aku dulu. Tanya Qius Hui Fuyan dengan suara lembut namun bermartabat, itu saat dia duduk di kursi tengah di ruang tamu. Senior Qius Hui, silakan bertanya, jawab Chu Feng dengan hormat sambil berdiri di tengah ruang tamu. Apakah kamu tahu keluarga aku dan juga namanya? Dan apakah kamu tahu keluarga guru kamu dan apa namanya? Tanya Qius Hui Fuyan. Guruku bernama Huang Fu Haiwei, dan kamu disebut Qius Hui Fuyan. Kalian berdua awalnya sepasang kekasih, dan kalian masing-masing adalah putra suci dan putri suci dari kuil surga pembakaran, jawab Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Qius Hui Fuyan langsung merajut alisnya. Sedikit emosi khusus muncul di matanya, dan dengan suara desiran, dia berdiri menghampiri Chu Feng, dan kemudian bertanya dengan sangat kuat. Di mana dia sekarang? Apakah dia masih sehat? Tanya Qius Hui Fuyan. Chu Feng sedikit terdiam, ketika Qius Hui Fuyan bertindak seperti itu. Chu Feng bisa melihat kalau dia sangat khawatir tentang Huang Fu Haiwei, dan dia juga sangat merindukannya. Perasaan mereka memang tidak sederhana. Kenapa? Apakah dia tidak sehat? Di mana dia sekarang? Cepat dan katakan padaku. Qius Hui Fuyan meraih bahu Chu Feng sambil terus bertanya. Pada saat itu, dia menggertakkan giginya, dan setelah menyiapkan dirinya sendiri, Chu Feng memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia membuka topeng transformasionalnya, lalu kembali ke penampilan semulanya, dan kemudian berkata, "Maaf senior Qius Hui, junior Chu Feng telah membohongimu," jawab Chu Feng. "Berbohong, apa maksudmu?" seru Qius Hui Fuyan. Melihat perubahan Chu Feng, Qius Hui Fuyan sedikit mengernyit, dan tidak bisa membantu mengambil beberapa langkah mundur, kemudian mengevaluasi ulang Chu Feng saat ini. Itu karena, meskipun Chu Feng, saat ini masih memiliki aura Lord Martial peringkat 1, namun ada perubahan besar yang terjadi pada penampilannya. Dia saat ini tampak seperti pria muda. Pada usianya saat ini, dan dengan kultivasinya, itu sangat mewakili 4 kata. Yaitu, bakat yang sangat cemerlang. Tetapi hal yang paling disadari Qius Hui Fuyan adalah, itu bukan kultivasi ataupun bakat Chu Feng sendiri. Melainkan, apa sebabnya ia harus berbohong padanya? Dia sedang berpikir apa maksud berbohong Chu Feng ini, dan bagaimana dia tahu tentang masalah antara dia dan Huang Fu Haiwei. Senior Qius Hui, meskipun Huang Fu Haiwei dan aku bukan guru dan murid, kami masih memiliki hubungan yang tidak terpisahkan, kata Chu Feng. Hubungan apa? Kamu lebih baik menjawab dengan jujur. Karena kalau tidak, aku akan mengambil hidup kamu kapan saja. Kata Qius Hui Fuyan dengan ganas.
Itu karena, ketidakpercayaannya pada Chu Feng saat ini telah mencapai puncaknya. Junior ini tumbuh di benua 9 provinsi, tetapi aku tidak dilahirkan di benua 9 provinsi. Aku tidak tahu siapa orang tua kandung aku, dan aku hanya tahu bahwa Huang Fu Senior telah membawa aku ke benua 9 provinsi, kata Chu Feng. Apah, kamu, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, tatapan Qius Hui Fuyan berubah sekali lagi. Tetapi tatapan khusus itu hanya melintas saja, dan kemudian dia bertanya dengan sengit lagi. Hubungan apa yang kamu miliki dengan Huang Fu Haoyue, itu semua tidak berhubungan denganku. Saat ini, kamu menyamar sebagai muridnya, dan datang untuk menemukan aku. Sebenarnya apa tujuan kamu? Tanya Qius Hui Fuyan dengan sengit. Senior, sebenarnya aku hanya ingin tahu siapa orang tua aku. Tetapi saat ini, aku tidak dapat menemukan senior Huang Fu. Jadi, aku hanya bisa datang dan menemukan kamu untuk bertanya. Karena bagaimanapun juga, kamu memiliki hubungan yang begitu dekat dengan senior Huang Fu sebelumnya. Jadi aku merasa, aku pikir kamu mungkin tahu tentang leluhur aku, jawab Chu Feng. Lalu bagaimana caranya kamu tahu aku ada di sini? Apakah Huang Fu Haoyue yang telah memberitahumu? Tanya Qius Hui Fuyan. Bukan, tapi orang lain, jawab Chu Feng. Lalu siapa? Tanya Qius Hui Fuyan. Dia adalah Qiu Chan Feng, jawab Chu Feng. Apah, orang itu? Seru Qius Hui Fuyan. Setelah mendengar nama Qiu Chan Feng, ekspresi terkejut muncul di mata Qius Hui Fuyan. Setelah itu, dia segera bertanya. Apa hubunganmu dengan Qiu Chan Feng? Tanya Qius Hui Fuyan. Dari awal hingga akhir, Chu Feng terus melihat reaksi Qius Hui Fuyan. Chu Feng menemukan ketika dia menyebutkan nama Qiu Chan Feng, meskipun dia terkejut, tapi tidak ada reaksi buruk darinya. Maka itu dapat dilihat bahwa dia tidak bermusuhan dengan Qiu Chan Feng, jadi Chu Feng dengan aman berkata. Tanpa menyembunyikan apapun, Qiu Chan Feng adalah orang yang menjadi guruku, jawab Chu Feng. Oh, kamu adalah murid Qiu Chan Feng. Malapetaka, ini benar-benar malapetaka. Kamu jelas-jelas dibawa ke 9 provinsi oleh Huang Fu Haoyue, dan lalu bagaimana bisa kamu menjadi murid Qiu Chan Feng? Ucap Qius Hui Fuyan dengan sangat bingung. Senior, apakah kamu tahu tentang leluhur aku? Tolong katakan padaku senior, desak Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng buru-buru membungkuk dengan tangan tergenggam. Aku tidak tahu tentang leluhurmu. Aku hanya tahu beberapa hal tentang kamu. Jika kamu ingin aku memberitahu kamu, itu akan baik-baik saja. Tetapi sebelum itu, kamu harus dengan serius menjawab beberapa pertanyaan aku, ucap Qius Hui Fuyan. Setelah itu, Qius Hui Fuyan bertanya pada Chu Feng tentang banyak hal. Chu Feng tidak menyembunyikan apapun darinya, dan memberitahu dia bagaimana Huang Fu Haoyue membawanya kepada keluarga Chu. Dia menyuruh mereka untuk merawat Chu Feng, dan juga bagaimana bisa Chu Feng bertemu dengan Qiu Chan Feng. Namun untungnya, Chu Feng juga secara cerdik menyembunyikan sedikit kebenarannya. Meskipun dia telah mengatakan bagaimana dia bisa bertemu dengan Qiu Chan Feng, dan bagaimana dia menganggapnya sebagai murid, Chu Feng tidak memberi tahu Qius Hui Fuyan tentang dia yang sedang terjebak. Adapun tentang Huang Fu Haoyue yang menjadi gila, maka secara alami Chu Feng tidak menyebutkan itu. Karena kemungkinan terbesarnya, alasan mengapa Huang Fu Haoyue menjadi gila adalah ulah dari ayahnya. Dan karena Qius Hui Fuyan serta Huang Fu Haoyue sangat dekat, jika dia tahu Huang Fu Haoyue menjadi gila karena ayahnya, maka Chu Feng tidak dapat memastikan apakah Qius Hui Fuyan akan menyerangnya atau tidak, itu untuk membalaskan perbuatan ayahnya kepada Huang Fu Haoyue. Aku tahu jalan surgawi itu tidak sederhana. Tetapi pemimpin itu tidak mendengarkan saran aku, dan bahkan Huang Fu Haoyue tidak mempercayai aku. Memang benar, mereka rela mengalami bencana besar di jalan surgawi, ucap Qius Hui Fuyan. Setelah mengetahui segalanya, Qius Hui Fuyan tiba-tiba menghela nafas. Kemudian dia memandang Chu Feng dan berkata, aku tahu bahwa ketika kuil surgawi yang membara memimpin seluruh kuil untuk pindah ke tanah suci martialisme, mereka belum semuanya dimusnahkan.
Karena hanya Huang Fu Hao Iwe sendiri yang bisa melarikan diri, dan ketika dia melarikan diri, dia bahkan membawa seorang anak, dan anak itu adalah kamu. Kenapa mereka semua dimusnahkan di jalan surgawi menuju tanah suci bela diri? Senior Qius Hui, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu memberi tahu aku? Tanya Chu Feng. Saat itu juga, Chu Feng tampak sangat gembira. Dia mengambil beberapa hal dari ucapan Qius Hui Fuyan bahwa leluhurnya sangat mungkin terkait dengan tanah suci martialisme serta jalan surgawi. Tidak, aku tidak tahu banyak tentang latar belakang kamu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi saat itu di jalan surgawi. Tapi ketika Huang Fu Hao Iwe pergi mencari aku, dia hanya meninggalkan satu kalimat lalu pergi. Kata itu adalah, jangan memasuki jalan surgawi, ucap Qius Hui Fuyan. Hanya satu kalimat itu saja, apakah senior Huang Fu tidak mengatakan hal lain kepada kamu? Tanya Chu Feng dengan tidak puas. Namun sayangnya, Qius Hui Fuyan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia selalu tidak pernah takut dengan apapun. Meskipun dia adalah putra suci, kekuatannya sudah melampaui pemimpin. Apakah ada orang di wilayah Laut Timur yang bisa mengalahkannya? Tapi saat itu, ketika dia melihat aku, wajahnya dipenuhi dengan teror, dan seolah-olah dia sangat terkejut. Aku tidak bisa membayangkan hal seperti apa, atau peristiwa seperti apa, yang bisa menakuti dia sampai tingkatan seperti itu. Namun aku sangat yakin, bahwa semua jawabannya pasti ada di jalan surgawi, jawab Qius Hui Fuyan. Oh, aku mengerti. Terima kasih senior atas petunjukmu, ucap Chu Feng. Chu Feng bukanlah yang orang bodoh, jadi dia mengerti arti di balik kata-kata Qius Hui Fuyan. Itu semua terlepas dari apa yang ditemui Huang Fu Hao Iwe, dan seperti apa sebenarnya leluhur Chu Feng, maka jalan satu-satunya hanya dengan pergi ke jalan surgawi. Setelah pergi ke sana, maka mereka bisa terungkap. Meskipun Qius Hui Fuyan tidak benar-benar dapat memberikan Chu Feng jawabannya, tapi dia telah memberinya petunjuk yang sangat penting. Saat Chu Feng berspekulasi, Huang Fu Hao Iwe memang menemui semacam perubahan di jalan surgawi. Bahkan leluhurnya sendiri kemungkinan besar akan terungkap di tempat itu juga. Baiklah, Chu Feng, sebentar lagi pagi, segeralah istirahat. Besok pagi kita akan berangkat, kata Qius Hui Fuyan. Senior, bolehkah aku bertanya, kemanakah besok kita akan pergi? Tanya Chu Feng. Pernahkah kamu mendengar tentang Misty Peak? Kata Qius Hui Fuyan. Aku pernah mendengarnya, balas Chu Feng mengangguk. Secara alami, dia pernah mendengar tentang Misty Peak. Dia tahu bahwa ada ahli tersembunyi terkemuka di puncak Misty Peak, dan ahli itu bernama Lady Piao Miao. Meskipun alasan mengapa Chu Feng mendengar tentang Misty Peak bukan karena Lady Piao Miao, tetapi itu karena keempat muridnya. Bukan hanya empat murid Lady Piao Miao yang jenius dalam kultivasinya, mereka bahkan empat kecantikan dengan penampilan yang luar biasa. Mereka dipanggil Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zu, dan Dong Sue. Tidak hanya keempat wanita itu memiliki kultivasi yang luar biasa, mereka bahkan terampil dalam empat seni serta dalam bernyanyi dan juga menari. Mereka adalah wanita sempurna di hati pria yang tak terhitung jumlahnya. Terutama untuk Qiu Zu, yang diakui sebagai kecantikan yang sebanding dengan Ya Fei. Dia dipuji sebagai salah satu dari tiga keindahan besar, yang ada di wilayah Laut Timur. Itu bagus kalau kamu pernah mendengar tentangnya. Nona Piao Miao adalah teman lamaku. Selain itu, dia sangat terampil dalam teknik formasi spiritual, dan dia juga memiliki pemahaman yang luas mengenai semua jenis monster aneh. Aku sangat yakin, jika itu adalah dia, dia akan dapat menyelamatkan teman kamu, kata Qius Hui Fuyan. Senior, aku masih punya satu hal yang ingin aku tanyakan lagi, kata Chu Feng. Silahkan, balas Qius Hui Fuyan. Karena aku bukan murid dari senior Huang Fu, jadi, bisa dikatakan kalau aku tidak terlalu berhubungan denganmu. Karena saat ini kamu sudah tahu kebenarannya, tapi mengapa kamu masih membantu aku? Tanya Chu Feng. Oh, setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Qius Hui Fuyan tersenyum dan menjawabnya.
mengesampingkan membantu kamu atau tidak, tapi karena teman kamu telah diikat oleh monster, jadi terlepas dari itu, ini adalah tugas aku untuk membantunya. Bahkan jika aku tidak memiliki beberapa hubungan, aku tidak akan hanya berdiri di samping dan tidak melakukan apapun. Selain itu, meskipun kamu bukan murid Huang Fu Hao Iwe, tapi kamu adalah murid senior Qiu Chan Feng. Ada beberapa persahabatan antara dia dan aku, jadi demi dia, aku harus menjagamu, jawab Qiu Shui Fuyan. Oh, baiklah, aku mengerti, ucap Chu Feng sambil menggenggam tangannya, lalu pergi meninggalkan ruangan. Tapi segera setelah Chu Feng pergi, ekspresi Qiu Shui Fuyan tiba-tiba berubah. Dia pertama kali menghela nafas, lalu melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Feng. Kemudian setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu adalah pertama kalinya aku melihat jenis ketakutan dalam dirinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa yang dia takuti, tapi aku tahu dia takut akan dua hal. Yang pertama, dia takut dengan jalan surgawi. Dan yang kedua, dia takut denganmu, yang bewerada dalam pelukannya. Kalian berdua terhubung oleh ratusan dan ribuan untaian hubungan. Salah satunya harus mempengaruhi hidupnya, jadi demi keselamatannya, aku harus melindungimu dengan aman, gumam Qiu Shui Fuyan. Formasi spiritual kedap suara diletakkan di kamar Qiu Shui Fuyan, jadi sudah jelas Chu Feng tidak bisa mendengar gumamannya. Tetapi segera setelah berjalan keluar dari istana tempat Qiu Shui Fuyan tinggal, Chu Feng melihat sosok yang dikenalnya. Dia adalah Jiang Wanshi. Jiang senior, mengapa kamu di sini? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Ranya Chu Feng. Chu Feng melihat ekspresi tegang di wajah Jiang Wanshi, dan memutuskan bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Junior Wuking, ini tidak baik. Baru saja aku ingin membawa permen kepada Little Fishy, tetapi aku menemukan bahwa dia sudah tidak ada di kamarnya. Setelah itu, aku cukup banyak mencari di seluruh Pulau Terapung, tetapi aku masih tidak dapat menemukannya, jawab Jiang Wanshi. Saat ini Chu Feng yang sudah mengenakan masker transformasional, dan telah kembali ke penampilan Wukingnya. Jadi, Jiang Wanshi langsung mengenali Chu Feng. Eh, Little Fishy telah menghilang, tanya Chu Feng dengan tenang. Benar, dia benar-benar pergi. Aku sudah hati-hati melihat ke seluruh Pulau Terapung, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Selain itu, formasi spiritual juga telah diletakkan oleh guruku di Pulau Terapung ini. Secara logis, dia seharusnya tidak bisa pergi. Akan tetapi, aku tidak dapat menemukannya di pulau itu. Kemanakah dia bisa pergi? Kata Jiang Wanshi dengan sangat cemas. Sial, ucap Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng juga tanpa sadar gemetar. Meskipun Little Fishy secara alami anak yang nakal, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi spiritual secara terbuka, jadi dia sangat mungkin keluar untuk bermain sendiri. Dan pada saat ini, mereka masih berada di Lautan Darah Abadi. Ya Fei mengawasi mereka seperti harimau, jadi Chu Feng sangat khawatir bahwa Little Fishy dibawa pergi oleh Ya Fei. Meskipun Chu Feng juga khawatir, tapi dia masih menghibur Jiang Wanshi sambil berkata, Jiang senior, kamu jangan khawatir. Little Fishy terlalu istimewa, sehingga formasi spiritual tidak bisa menghentikannya. Selain itu, dia memang anak yang suka bermain. Jadi aku menduga, kalau dia keluar untuk bersenang-senang, ucap Chu Feng. Tapi kan, Ya Fei selalu ingin menyakiti Little Fishy. Jika dia dibawa pergi olehnya, maka Little Fishy akan mati, ucap Jiang Wanshi. Ini tidak akan bisa dilakukannya, tapi kita tetap harus keluar mencari Fishy kecil. Ucap Chu Feng. Junior Wuking, tunggu aku di sini. Aku akan melaporkan ini kepada guru aku sekarang, ucap Jiang Wanshi. Saat Jiang Wanshi berbicara, dia berlari menuju tempat istirahat Qiu Shui Fuyan. Dan setelah mengetahui bahwa Little Fishy menghilang, Qiu Shui Fuyan juga sangat gugup. Tidak hanya dia membuka formasi spiritualnya, dia bahkan pergi bersama Chu Feng dan Jiang Wanshi, dan juga mencari Little Fishy. Namun semakin lama mereka mencari, Chu semakin merasa tidak nyaman. Itu karena,
Lautan darah abadi ini terlalu besar, dan kecepatan Little Fishy di dalam air juga sangat cepat. Chu Feng tidak tahu kemana dia pergi untuk bermain. Chu Feng sendiri tidak bisa memastikannya, apakah Little Fishy aman atau tidak. Di bawah kegelisahan seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Langit yang awalnya gelap, kini sudah berubah cerah. Kemudian dengan segera, kegelapan itu digantikan oleh langit malam yang dipenuhi dengan cahaya bintang. Memasuki malam hari, keindahan aneh muncul di lautan darah abadi. Meskipun ketika Chu Feng dan yang lainnya terbang di atas permukaan laut, mereka tidak bisa mengagumi pemandangan indah itu. Karena mereka khawatir, mereka tidak dapat menemukan Little Fishy. Bersamaan dengan semua peristiwa ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat telah tiba di lautan darah abadi. Di ruang tamu bersama Ya Fei, seorang pria tua berambut putih, berbadan kekar, dengan tingginya hampir 3 meter, dan dia mengenakan pakaian yang tampak gagah sambil duduk di ujung meja. Pria tua itu memiliki mata seperti alis, alis seperti pedang salju, wajahnya yang runcing, dan tanpa sadar memancarkan dominasi yang tidak dapat dipercaya. Dan orang itu tidak lain adalah kepala 9 dewa dari Kepulauan Eksekusi Abadi, yang merupakan kakek Ya Fei, yaitu Ya Zhongyun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.